Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunrise yang indah seperti ini saya dapatkan saat saya menginap di Hotel Solia Signa Solo. Nah, seperti apa hotelnya? Simak terus video ini sampai akhir. Ya, inilah kamar Hotel Solia Signa di 5016, lantai 5, kamar nomor 16. Dan ini Akna. Oh, sudah tadi rapi tapi sudah diberantakin oleh Akna. Nah, ini tadi ada ininya. Nah, kemudian ini setup untuk bednya. Di kirinya, nah, ini ada lampu, ini gantung menggantung teman-teman. Kemudian ini nakasnya, ini di sini ada ini untuk pengatur AC, saklar-saklar, stop kontak. Kemudian ini ada sugeng rawuh selamat datang. Nah, ini. Terus room attendant yang membersihkan, ada namanya juga. Kemudian nanti ada pesawat telepon. Ini untuk komentar tamu. Kemudian ini lacinya kita lihat, kosong. Ini halo Akna. Kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kanannya sama dengan yang di sebelah kirinya. Nah, itu lampunya menggantung juga. Di sini ada dua saklar dan satu stop kontak. Ini TV channel list. Ini di sini apa? Remote untuk TV. Iya, TV-nya mana? TV-nya mana, sayang? Itu, TV-nya mana? Itu, ya. Ini layout-nya dan tentu saja di depannya ini ada TV. Cukup besar TV-nya. Kemudian di sudut ini ada meja. Ini sudah ada botol susunya Akna. Di bawah meja itu ada tempat sampah. Kemudian ini kursinya. Kursinya cantik juga ini. Kemudian untuk furniture-nya ini seolah seperti kayu, kayu mentah ya. Tapi ini tidak ada lacinya ini. Tidak ada lacinya. Kemudian di sini ada lampunya. Dalam pupuk. Oh ya, ini ada satu stop kontak. Kemudian ini ada daftar
Hotel di nah, petunjuk-petunjuk untuk tempat-tempat yang menarik di sekitar Hotel Solia Zigna ini. Solia Zigna Kampung Batik itu yang di depan itu tadi. Nah, kemudian nah ini layout di depan bedroomnya. Seperti ini, kemudian AC-nya di sana. Nah, ini dan ini adalah balkonnya. Sini balkonnya. Tapi ini saya kebetulan datangnya malam hari, jadi kita lihat besok pagi saja. Oke, kita kembali ke sini. Di situ tadi pintu masuknya, kemudian di sebelah kirinya ini ada lemari ini untuk menggantung pakaian. Nah, ini pintu geser, teman-teman. Nah, ini kalau tertutup seperti ini. Nah, ini tertutup. Kalau buka, nah ini kita intip dalamnya. Ini ada gantungan atau hanger baju, kemudian di bawahnya ini ada safety box dan sandal sandal kamar. Terus di sampingnya, nah ini ada cermin, cermin besar. Di bawahnya ada rak-raknya, kemudian ini mini kulkas. Mini kulkas di atasnya ada air mineral Solia Zigna. Kemudian ada water heater Moog 2. Kemudian ini nah ada sugar dalam kopi teh. Oh, susu, mau minta susu? Ya. Nah, ini layout dari lemarinya. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya, oh ya, di samping sebelum di setelah pintu kamar mandi ini ada cermin lagi besar. Kemudian kalau kita masuk kamar mandi, nah ini sebelah kanannya wastafel. Kemudian ini sanitizernya lengkap, dari lotion, ada lotion, sampo, shower. Ini ada pot bunga, hair dryer, stop kontak untuk hair dryer, tisu, ada tisu di sini. Kemudian ini air panas dingin tentunya. Awas, kita kelihatan nanti. Ya, nah. Ya, kemudian ini di depan pintu sebelah sini tadi ada handuk 2, kemudian toiletnya, toilet duduk, kasetnya ini kita seperti ini. Kemudian ini ada tempat sampah, tisu. Kemudian nah di bawahnya ini ada nah handuk kecil untuk kaset. Cantik. Apa itu? Terus untuk showernya, nah ini ada satu shower besar, kemudian satu kecil. Ini airnya tentu ada air panas dan air dingin. Kemudian ini, ah ini bagus nih keramiknya, tatanannya. Awas awas ya. Pintunya, ini pintunya. Seperti ini, kemudian ini ada pembatas kacanya. Halo Akma. Ba. 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 Kamu ngapain? Huh? Ya. Ini teman-teman kamar mandinya. Oke, untuk mau bubuk ya, untuk nanti di breakfastnya kita lihat
besok pagi dan suasana di sekitar hotel ini. Oke. Okay. Dan kemudian ini lantainya parket teman-teman, kayu. Ini jadinya menambah kehangatan. Nih, seperti Akna. Wow, malah hey. Akna. Akna. Oh. Selamat pagi. Nah, ini adalah view dari balkon kamar 1506 Solia Signa. Ini. Ini view-nya. Nah, ini rumah-rumah warga di bawah ini, kemudian di sana itu gunung yang tampak keren. Nah, gunung apa itu, teman-teman? Ini di sebelah arahnya timur, sebelah timur. Oke. Nah, ini lantai balkonnya bersih. Lantai balkonnya bersih, teman-teman. Nah, ini pagar balkonnya seperti ini. Oke, teman-teman, pagi ini saya mau menuju ke Skypool-nya, teman-teman. Skypool dari Hotel Solia Signa. Pastinya dia di lantai teratas dari hotel ini. Jadi ada 10 lantai, teman-teman. Nah, ini saya menuju ke lantai 10, tempat Skypool. Di situ nanti juga ada Skypool Bar, gym dan musola ada di lantai 10 Hotel Solia Signa. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di lantai 10. Tadi ada Zig Spa dan ini area Skypool. Ini masih sepi, teman-teman, ini karena masih cukup pagi. Sengaja saya naik. Nah, ini teman-teman, senja. Nah, dan ini Skypool-nya, teman-teman. Wow, keren. Oke, dari Skypool kita ini tadi turun, kemudian kita coba naik, teman-teman. Jadi ada lantai yang
berada di atas skypool ini. Ini kita naik tangga. Nah, dan ini sampai di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat kolam renangnya tadi dari atas ini, teman-teman. Bisa juga melihat view yang lebih tinggi. Nah, ini teman-teman, kolam renang kita lihat dari atas. Ini di rooftopnya, teman-teman. Kita bisa melihat kolam renangnya di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu hotel tour di Solia Signa Solo. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.